Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devin Ardi Saputra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA 1 Tujukoto Sungai Sari, Provinsi Sumatera Barat. Di video kali ini kita membahas tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Jurnal refleksi modul 1.1. Dalam filosofis Ki Hajar Dewantara menggunakan model refleksi FM4, yaitu facts, feelings, findings, future. Rangkaian kegiatan guru penggerak angkatan 10 dimulai dengan pembukaan pendidikan guru penggerak yang terlaksana pada tanggal 15 Maret 2024. Pada saat kegiatan pembukaan, dijelaskan mengenai kebijakan Merdeka Belajar, penjelasan LMS, dan kebijakan anggaran. Kegiatan ini merupakan langkah awal saya dalam mengikuti program ini. Langkah awal di mana saya harus menyiapkan mental dan fisik untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ke depan. Saya memahami kegiatan ini merupakan kesempatan baik bagi guru untuk turut ambil bagian dan terlibat langsung menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia, yaitu Merdeka Belajar. Feeling, perasaan. Pertama, saya merasa tugas-tugas yang ada di LMS sangat menyita waktu karena setiap hari harus fokus mengisi berbagai tugas yang ada di LMS. Kedua, harus mengikuti virtual meeting bersama fasilitator melalui Google Meet, dan yang menjadi kekhawatiran saya adalah jaringan yang terkadang kurang stabil. Namun, kekhawatiran saya tersebut tidak menjadi alasan untuk patah semangat. Karena kegiatan virtual meeting, saya bertemu dengan orang-orang hebat yang mempunyai semangat tinggi sehingga saya juga ikut termotivasi. Finding pembelajaran, disingkat dengan Merdeka, memulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, aksi nyata, dan jurnal refleksi. Pembelajaran yang didapat adalah saya belajar menggunakan LMS, mengikuti setiap alur tugasnya dengan baik. Alur pembelajaran LMS yang dikemas secara merdeka memudahkan saya dalam memahami setiap materi. Merdeka memulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini memberikan warna baru dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru mata pelajaran di sekolah menengah atas. Semua ilmu tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, saya refleksikan, kemudian saya terapkan dalam kegiatan aksi nyata saya. Modul 1.1 telah selesai, dan saya akan selalu berusaha menerapkan ilmu di kelas dan sekolah saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menjadi motivator yang baik bagi siswa, dan membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Sebagai bentuk kewajiban, saya juga akan menjalankan pendidikan calon guru penggerak dengan penuh semangat sampai akhir. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.